Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan MJM Marno Jaya Motor, beralamat Jalan Raya Tanjung Barat nomor 148 Pasar Minggu, dekat pom bensin Potangan. Hari ini kita mengadu stok yang terbaru. Ini kurang lebih ada 6 unit yang baru ya. Nah, pertama dari Kijang Diesel ya. Kijang Diesel LX tahun 2000 warna sleeper. Mobil masih tangan pertama dari baru ya, ini lihat nih ya, velgnya Krista. Ini lihat dalamnya mewah sekali nih ya, MPTEC mewah jok kulit ya. Kijang Diesel LX tahun 2000 ya, 2000. Lihat nih dalamnya nih, bodi masih, lihat nih ya, diesel lihat nih, diesel ya, diesel tuh dalamnya mewah sekali ya. Jok sudah ada ke depan semua ya kan, mesinnya kering. Banyak nih, lihat masih kaleng. Tahun 2000 ini saya buka harga 67 juta saja. Nah, untuk hari ini kita Kijang Diesel punya 3 unit. Semuanya tahun 2000. Yang satu LG tahun 2000 silver, tangan pertama dari baru juga, masih dipoles di bengkel. Insyaallah hari Minggu atau besok sudah selesai. Yang satu lagi warna biru tahun 2000 juga diesel, tangan pertama juga dari baru. Ntar sore udah datang. Jadi bapak-bapak yang pengen cari Kijang Diesel tahun 2000, datang aja ke MJM. Ada 3 unit nih, semuanya tangan pertama dari baru. Untuk yang ini harga 67 juta. Kalau yang LG saya buka harga 81 juta. Semua dua-duanya sama ya. Nah, berikutnya lagi ke sini. Nih, mobil antik nih ya. Nissan Suni 13 ya. Pajaknya baru bayar nih. Kemarin telat 5 tahun udah saya bayar, warna krim. Ya, pajak baru, mesin bagus, dalamnya juga oke. Murah meriah nih. Saya buka harga 17 juta saja. Siapa cepat dapat ya, tahun 92. Mesin kering, AC-nya juga dingin ya. Nih ya. Nissan Suni yang 13 tahun 92. Berikutnya lagi nih, barang antik lagi nih. Ini Toyota Great Corolla tahun 94 ACG. Kebetulan nama sendiri, pajak bulan 8 sudah dibayar ya. BKB insya Allah hari Senin udah jadi. Tuh. Dalamnya semua masih orsinil semua ya. Ini bagi penggemar saja ya, kalau nggak penggemar mahal harganya nih. Saya buka harga 50 juta, masih nego. Lihat tuh dalamnya orsinil semua, warna sleeper, nama sendiri. Ini karena Corona aja dijual nih ya. Ya, Great Corona SUV tahun 94. Berikut lagi nih, Kijang Grand Extra SGX tahun 96, Grand Extra ya. Bodi masih bagus, dalamnya masih orsinil semua nih. Lihat dalamnya masih orsinil semua ya kan, kotor aja nih, belum dicuci ya. Lihat nih masih interior, masih ini saya buka harga 47 juta juga. 47 juta masih nego ya, nego di tempat, siapa cepat dapat. Nah, berikutnya lagi nih, aduh, Toyota ada 20 unit nih. Ya. Ini yang masih kaleng nih. Ya. Nah, berikut lagi nih, Kijang Kapsul LX. Ya. LX tahun 97. Bodi mulus ya, masih baru, semuanya masih orisinil nih, ya. Kijang LX tahun 97, dalamnya rapi. Ini jok disarungin. Dalamnya masih orisinil, lihat aja rapi semua nih ya. Ini saya buka harga 55 juta, nego tipis ya, nego tipis. Ini kita ulang lagi. Ini jantannya seikuti tahun 92. Dashboardnya sudah sedan, semuanya masih orisinil, luar dalam nih ya. Ini saya buka harga 33 juta saja. Ya, silakan datang nih. Kijang semua, sederet sampai ujung loh, Kijang semua ya. Berikutnya lagi nih, Kijang jantan tahun 91. Masih full orsinil nih, luar dalam masih aslinya semua, grillnya, lampunya semua, pajak panjang ya. Ini harganya 29 juta saja, masih nego ya. Berikutnya lagi nih, Kijang Grand Rover tahun 95, AC double, power steering, power window ya, yang 15 nih CC nya ya, 15. Ini saya buka harga 37 juta. Pajak hidup ya, panjang nih. Grand Rover AC double, power steering, power window. Bapak-bapak yang pengen pesan atau ngeliat ini gambarnya, cocok TV saja. Tidak jadi uang kembali, ongkos diganti, jangan khawatir. Ya,
berikutnya lagi di Kijang Super SGX ya, Kijang Super SGX semuanya dalam interior Rosindel tahun 96 nih, yang 1,8 1,8 ya. Ini saya buka harga 37 juta juga, sama yang sebelah, tinggal pilih. Ini Kijang Super tahun 96 ya, udah murah meriah nih kalau Super 96 ya, pajak panjang ya. Berikutnya lagi nih, Kijang terus nih, sederet Kijang semua nih. Ini Kijang tahun 2000, pajak panjang, bodi semuanya dalam orisinil ya. Aksesoris semua lengkap, positif semua, peleknya juga racing ya. Tahun 2000, pajak panjang nih bulan 10. Kemarin mati 4 tahun, sudah saya bayar ya. Ini saya buka harga 50 juta, Kijang Kasul tahun 2000 ya. Tahun 2000 bensin, ini bensin ya. Nah, masih kaleng orisinil bule, siapa cepat dapat. Nah, silahkan lagi nih, datang lagi nih, Kijang lagi LX tahun 97, modifikasi LX new model 2003, pelek racing, AC double, power steering, power window. Ini harganya saya buka harga 47 juta saja. Nah ini si loreng nih, loreng manis habis di salon nih, kinclong banget nih ya. Bodi masih kaleng semua, interior dalam mewah bagi penggemar nih. Ini Kijang SSX tahun 97, AC single sudah RPM, power window, central lock ya, 6 speed nih, dilihat di gambarnya nih. Ini bagi penggemar saja ya. Ini harganya sama nih, 47 juta juga, tahun 97. Nah, kita ke belakang lagi. Jadi Kijang kurang lebih ini ada 20 unit nih ya, Kijang aja. Belakang aja datang. Kijang lagi nih. Grand Rover juga nih, Grand Rover Garrick tahun 93, pajak sudah dibayar, mobil masih enak juga nih. Ini harganya murah nih, saya banting harga aja nih, 31 juta pajak panjang, AC double, power steering, power window ya, 31 juta juga. Lihat noh, power steering semuanya dalamnya masih rapi nih, alamat Jakarta Timur nih ya. Berikutnya lagi Kijang Pickup tahun 94, BPKB masih yang lama nih, saya buka harga ini terima pajekir 35 juta saja, masih nego ya, tahun 94 ya. Berikutnya lagi nih Kijang G nih, tahun berapa kemarin ya? tahun 94 nih, tapi modifikasi udah full Grandstar nih, lihat aja ya, Grandstar tuh lihat ya, dalamnya AC sudah double tuh, punya Grandstar semua tuh, dalamnya mewah sekali nih ya, bagi penggemar aja nih, tuh lihat dalamnya merah semuanya kulit nih, jadi G tapi sudah Grandstar, nah abu-abu, pajak baru bayar bulan 8, harganya 43 juta saja, tahun 94 ya, lihat aja peleknya bagus nih, 43 juta ya. Nah, berikutnya lagi nih, kesini lagi Kijang Pickup doyok nih, pajak kerhidup ini saya buka harga nih ya, bagi penggemar aja nih, pajak kerhidup tinggal jalan nih, tinggal nyari duit nih, 25 juta saja. Kemarin kir semuanya lihat ini ya, kirnya semua. Nah untuk nah ini Kijang tahun 84 pajak kerhidup nih, 25 juta saja. Berikut lagi Zebra Espace tahun 2005 yang 1,6 ya, 1,6 mobil masih kinclong bagus, baknya bagus ya. Ini saya buka harga ini terima kir pajak hidup ya, 35 juta tahun 2005 ya, yang 1,6 jangan salah, 1,6 Zebra ya, dalamnya rapi, lihat dalamnya tuh, dalamnya masih rapi tuh, lihat dalamnya masih rapi semuanya ya, dashboardnya semua mesin bagus, kering nih baknya masih nih lah ya, pasnya nih masih bagus ya. Nih berikutnya ini nih, Mitsubishi Volte pickup juga nih ya, ini bulu kayak tinggal polos nih, berarti masih kaleng tahun 2005 ya, 2005 ini saya buka harga 39 juta terima pajak kerhidup. Nah ini cuma tinggal polos aja nih, lihat baknya nih, baknya double, dalamnya juga rapi nih, ini dalamnya tuh lihat mesinnya juga kelihatan, salon smartif semuanya ada. Nih baknya double nih, di bawah ada bak juga nih, atasnya ada juga nih bordasnya nih ya, 39 juta terima pajak kerhidup.
sampai ya. Berikutnya YS Pass tahun 2004. Bodi sih orsinil, dalam semuanya orsinil. Cuman ini pajak aja PR-nya. Nah, warna silver, ini saya buka harga murah 30 juta saja. Tahun 2004 ya, 2004. Tuh, masih orsinil semua ya. Masih orsinil. Tahun 2004, 30 juta keadaan begini. Kalau hidup lain lagi harganya, nego di tempat saja. Yang berikutnya ini yang L300 dari kemarin nih. Jadi tinggal bukir aja sebenarnya ini. Dari bapak-bapak yang dari Pekanbaru Rio, silakan datang aja nih. Mobil tahun 87, mesinnya halus, terima pajak terhidup. Saya buka harga 30 juta masih nego ya. Saya rasa review apa namanya di stok hari ini saya kiriskan dulu ya. Di luar masih ada Putura ya, 3 unit tahun 95 Indo Mobil AC double pelek racing. Terus satu lagi, yang dua lagi itu warna hijau, yang 2011 satu warna merah, satu lagi warna hitam 2011. Kalau yang 95 harganya mahal, antik, jujur penggemar, 33 juta. Kalau yang 2011 per unitnya 45 juta. Saya rasa saya akhiri sekian dulu. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Dia kata gede sih le. Kalau